Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh apa? Ini poster-poster anti bully begitu. Ini buat sosialisasi ke masyarakat, bukan berarti lu tempel di kantor. Lah komandan nyuruh lu tempelnya di kantor. Berarti buat kita dong, ngapain? Ya enggak tahu, mungkin kita biar diingetin juga, terus kita biar ngingetin orang. Apa tempel di jalanan aja ya? Lu bantuin dah. Gua lagi giliran gua minta tolong aja tiba-tiba banyak kutu lu. Enggak, gua lagi ini. Lagi apa? Itu di UKS si ada temennya Hesti zaman SMP. Tadinya mau ngelapor ke sini, anaknya kena bully di sekolah. Tahu-tahu ngeliat Hesti pingsan. Terus akhirnya dia cerita nih sama gua tadi sama Surya. Kalau zaman SMP, Hesti ngebully dia. Awalnya dia gak mau cerita nih, terus gue pancing-pancing. Akhirnya dia udah mulai buka semua tuh. Terus gue bilang, jangan buka gitu. Maksudnya itu aib kan? Kalau kamu gak mau cerita gak apa-apa gitu loh. Ya kalau lu cerita jatuhnya aib, lu lagi ceritain aib nih. Ya terus akhirnya dia pelan-pelan mulai ngomong. Katanya poninya pernah dipotong. Si Hesti? Iya, rambutnya SMP. Dijambak. Iya. Ngebully? Iya. Nggak nyangka gue, karena gue nyangkanya Hesti ngebully dari SD. Lebih parah lagi dong. Model-model kayak begitu mah kan kayaknya galak waktu zaman sekolah. Orang lihat betisnya dia apa nggak keder? Iya kan? Di antara kalangan cewek-cewek ya. Kalau orang lihat betisnya Hesti duluan mah udah. Lu jangan sembarangan. Apa lu gitu? Lu tahu gak betis dia kenceng gara-gara apa? Bukan karena olahraga. Karena apa? Dia SMA sempat kerja sambilan. Hah, jadi apa? Di material, sopir. Koplingnya keras. Koplingnya ya? Keras. Ini nih, parah banget nih. Ih, sengaja banget tempel-tempel poster. Ya itu buat ngingetin lu. Ih, parah nyindir banget. Enggak, ini mah dari kantor pusat. Tapi gue baru tahu kalau ternyata lu suka banget kan. Kamu kan udah bilang gue udah tobat. Kata cinta damai. Gue tadi akhirnya riset zamannya Mbak Tias itu zaman-zaman masih muda lah. Ternyata dia foto model. Gue curiga mah dia cemburu. Jadi cover majalah. Oh, baru inget dia soalnya maksudnya aneh juga zaman SMP mentang-mentang dia model dia masuk sekolah. Ngapain gitu dikit-dikit. Ya model wajar. Wajar. Gitu. Wajar lah. Sepanjang jalan. Gitu. Eh. Ya ngapain? Ya masih ke bawah-bawah, Hesti. Gitu, jadi... Ya lu aja, lu kan pernah cerita SMA. Lu masuk ke kelas gitu. Lu ceritain gue, Supir. Lu cerita ke dia gak? Ya enggak, maksud gua. Dia nanya kenapa kaki lu begitu. Mentang-mentang gua bawa elep waktu itu. Gitu ya. Beneran gua coba minta maaf tadi dia beneran enggak mau. Iya, gua tadi coba nemuin dia enggak mau. Enggak, berarti itu traumatik banget, Pak Dika. Gua cuman pegang rambutnya, cuman palanya ngikut. Ya itu namanya. Itu jambak namanya. Enggak, palanya gua aja zaman sekolah. Ada ngikut. Gua zaman sekolah kan ya maksudnya yang di Malang yang mukanya dan rambutnya rada pirang kan gua doang. Dulu gua dipanggil penjajah gitu. Sekarang gua pas gede itu masih ada traumanya. Kalau ada orang jual minuman begini nih, kok gitu? Kan penjajah minuman. Beda. Penjajah minuman. Penjajah sama penjajah. Salah. Paling tahu di mana, Bang? Salah. Semennya udah saya bawa. Nah, harusnya kan saya bopong Kak Tias. Ya. Logika aja saya taruh mana dia coba? Sini lah. Enggak nyampe, kasih dia kepegelan sampai ke bunyi. Mana tadi? Coba yuk, coba kalau sini. Coba. Tuh, lihat. Nah, nyungsep ya. Nanti ya. Enggak bisa, enggak. Aturan skripnya dirubah, kalo... gua yang ngopong dia. Jangan. Bang, ya kan? Ya, kan
Gak cuma elu, gue juga kena aki. Bisa juga gue timbang bopong doang mah. Iya. Jangan mancing nih. Orang audio nih ngeliatin nih. Orang audio. Ya. Emang sama. Sama udah lah, tadi belum kan? Dari Sinopi. Eh, alhamdulillah. Juga. Kamu masih kelihatan. Ya iya, orang gue pendek gimana? Aman, aman kok. Mbak, dia janji mau berubah, yeah. Dia mau gak mau, gak mau. Kesalahan. Gak mau saya kalau gitu pulang aja deh, anak saya mana ya? Bentar, kamu nanya apa tadi? Anak saya. Loh itu kan urusan kamu, aku kan kerja, kamu yang jaga. Pak, tapi rumah tangga tuh harus bersama, Pak. Jangan cuma aku doang gitu loh yang kayak ngurusin kok, anak. Kok kamu juga antar jemput anak. Kok bisa manusia bersekutu sama Tuhan? Lumayan, Tuan. Tuan. Eh tapi Tias zaman awal-awal jadi artis pernah dibully juga enggak? Dibully enggak sih, justru kan gini. Sekarang-sekarang ini belakangan beberapa tahun lah, karena dulu pertama-tama syuting itu protagonis. Udah lah akhirnya protagonis kan. Waktu itu masih FTV ABG ABG Dedek Gemes itu lah ya. Terus udah akhirnya udah makin dewasa berubah alur tuh. Jadilah sempat antagonis juga. Akhirnya dicoba antagonis sama ibu yang punya PH itu, Tias Mirasih haram jadi baik lagi. Berarti udah fix antagonis aja. Katanya gitu. Sampai dibully sama fans-fans artis itu katanya. Ya, tapi bullynya masih normal sih karena aku basicnya bukan dari antagonis awalnya. Bully normal tuh gimana ya? Kayak ya maksudnya kayak cuman boleh. Boleh. Hai semuanya, perkenalkan saya Pasukin Hesti Purwadinata. Kamu mau bergabung bersama kami di Pasukin Lapor Pak? Kami membuka lowongan OB. Tenang saja, di sini pekerjaannya sangat ringan, tidak memberatkan. Pokoknya benar-benar bikin semuanya terasa lebih mudah. Jadi pekerjaannya tidak susah menjadi OB di Lapor Pak. Selain itu, pasukin-pasukin yang ada di sini semuanya sangat ramah sekali. Selalu memberi senyum, juga perhatian, tidak pernah berkata kasar. Tenang pasti kamu berada di lingkungan Pasukin Lapor Pak. Ti, lu gimana sih? Apa-apa yang lu omongin kagak sesuai sama kenyataannya. Ah udah, gua gak mau bikin video-video lagi sama lo. Ini lo mau ambekan. Gak mau ah, gak mau ah. Yang bener dong kalau bikin video ini kan ajakan ke orang. Mengertilah perasaan orang lain. Ambekan terus, Surya. Kayaknya ya, lo tuh butuh makanan yang bisa menggoyang mood lo, Sur. Goyangan lo. Aha! Gua punya ide. Gua punya ide. Hey, sebentar, lo tunggu di sini ya. Ya. Ah, kesana dulu. Salah keluarnya. Apa sih orang? Orang ngajak-ngajak supaya orang mau, bukannya orang gak mau. Ah, ngedumel mulu. Nih, Sur, gua tahu banget, Sur. Wah. Ini dia makanan yang bisa menggoyang mood lu lagi nih, Sur. Ini pop mie, Ti. Dari aromanya aja. Wah, udah khas banget, siapa yang gak tahu aroma pop mie nih? Ya iya dong, Sur ya. Ini gua bawain pop mie pangsit jontor sama pop mie pedas geledek goreng. Wah, yang udah pasti pedesnya bisa menggoyang Indonesia. Wah, cobain dong, Ti. Aku mau ini. Wah, bener sih, pop mie pedes geledek goreng. Wow. Rasa pedesnya bikin nagih ya, Tia. Wah. Bikin pedesnya makin nagih. Ya jelas dong, Sur. Pop mie pedes series ini ada dua pilihan pedas. Ada pedas santuy, cocok nih buat kita yang suka pedasnya sedang tapi nagih. Tapi buat lo yang pengen lebih pedas, ada juga nih yang pedas nyamber. Wah. Selain itu ya, Sur. Yang aku makan nih, pedasnya sedang. Pop mie pangsit jontor.
Rasa pedesnya nggak kalah nagi. Oh gitu. Belum lagi ya, ada tambahan topping pangsit crispy. Bikin rasa pedasnya jadi lebih gurih, enak banget deh pokoknya tuh. Pangsitnya kriuk. Iya, iya, iya. Ternyata emang pedesnya pop mie nagi banget ya, Tia. Makanya Sur, stok pop mie untuk emergency kalau mood lu lagi drop. Ngerti, setuju. Karena emang pop mie pedes series, pedesnya menggoyang Indonesia. Bukannya pada kerja malam-malam main acting-actingan, gimana kasusnya? Pak, mumpung ini lagi di hotel, untuk paket-paket wisata udah siap semua. Wisata lagi. Iya, katanya mau naik SUV. Iya, paket wisata. Brosurnya udah. Saya habis meeting di kantor pusat, bukan urusan wisata. Ini gimana kasusnya, Tias? Tias, sebenarnya. Bentar ya. Ini insya Allah akad nikah jam 7. Saya bukan penghulu ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh